Ya Tuhan saat ini kami datang ke hadapanmu Tuhan Kami bersujud dan kami membuka hati pikiran kami Kami rindu engkau boleh memuaskan dahaga kami Engkau boleh memenuhi hati kami dengan firmanmu Tuhan Sehingga saat kami merasakan kelegaan Kami pun boleh berjalan dan juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Sebentar kami bersama akan merenungkan firmanmu kami mohon Tuhan yang menyertai memimpin baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun siap kami yang merenungkannya Tuhan. Biarlah Engkau berbicara dan kami akhirnya mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Saudara sekalian, Shalom. Saudara pagi hari ini kita akan belajar satu tema yaitu hati yang rela berkorban. Nah, berbicara mengenai pengorbanan Saudara. Tindakan pengorbanan ini adalah satu tindakan yang sudah sangat jarang untuk kita temui pada zaman sekarang ini. Daripada berkorban, orang-orang lebih suka mengorbankan orang lain. Nah, sejarah mencatat di tanggal 13 Oktober 2011, ada sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan dan menggambarkan bagaimana sikap pengorbanan, sikap rela berkorban itu seakan-akan sudah punah di dalam dunia ini. Silakan diputar kita akan melihat sebentar peristiwa apa yang terjadi pada tanggal 13 Oktober 2011 tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu kejadian yang nyata sekali ya. Di sana kita lihat ada seorang anak kecil sekitar umur 2 tahun sedang berjalan ya. Dia bermain tanpa sadar di satu jalan dan ada satu kendaraan mobil menabraknya. Kita lihat pada waktu sopir itu menabrak, dia sudah merasakan ada sesuatu yang di bawah mobil dia, tapi dia bukan turun tapi dia meninggalkan. Dan sangat lebih mengherankan dan menyedihkannya ada begitu banyak orang yang lewat di jalan itu, tapi mereka pura-pura tidak melihat ya. Ada yang pun yang melihat anak itu tapi mereka membiarkannya begitu saja. Bukan satu dua orang Bapak Ibu sekalian, tapi ada belasan orang yang membiarkan anak itu kesakitan dan menangis di jalan tersebut. Sampai kita lihat akhirnya ada seorang ibu ya, seorang pemulung diceritakan dia datang, dia melihat anak itu dan dia berteriak-teriak minta tolong. Barulah anak tersebut dibawa oleh orang tuanya. Dan pada tanggal 21 Oktober, Bapak Ibu sekalian, sekitar seminggu lebih daripada kejadian tersebut, anak tersebut meninggal dunia ya. Nah, kisah ini masuk di dalam berbagai majalah yang ada di dunia ini dan orang-orang bertanya, "Mengapa dua orang sopir rela menabrak anak tersebut? Mereka tahu tapi tidak mau menolong dan belasan orang yang melihat anak itu berjalan terkapar di tanah?" tapi tidak mengambil satu tindakan. Nah, dua orang sopir itu akhirnya diwawancarai ya dan juga 18 orang yang membiarkan anak tersebut. Orang-orang itu menjawab dengan sederhana Bapak Ibu sekalian. Mereka takut kalau nanti mereka menolong justru mereka akan diminta pertanggungjawaban. Kalau mereka menolong, mereka takut justru mereka akhirnya diminta untuk ganti rugi dan mendapatkan hukuman dari orang lain dan sebagainya, nah, bapak ibu sekalian, kejadian ini menggambarkan kepada kita ya bahwa manusia modern adalah satu manusia yang sangat tidak menyukai sikap rela berkorban. Mereka rela melihat orang lain menderita, asalkan diri mereka tetap aman-aman saja. Mereka lebih senang melihat orang lain berduka. Yang penting, diri mereka tidak apa-apa. Nah, di tengah-tengah dunia yang seperti ini, bapak ibu sekalian. Tuhan menginginkan kita memiliki sikap hati yang berbeda dengan orang-orang tersebut ya. Kita tidak boleh tidak peduli ataupun egois melihat penderitaan orang yang ada di sekitar kita. Tuhan menginginkan kita memiliki hati yang rela berkorban, hati yang mau menolong orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan, orang yang mungkin mengalami penderitaan di dalam kehidupan mereka. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana memiliki hati yang rela berkorban dan apa yang harusnya kita lakukan pada waktu kita memiliki hati yang rela berkorban melalui toko Abraham. Nah Bapak Ibu sekalian sebelumnya saya ingin sedikit menjelaskan latar belakang ya. Mengapa kita belajar hati yang rela berkorban dari toko Abraham? Kita mungkin bertanya Abraham ini kan toko iman. Di dalam Ibrani dia juga disebutkan sebagai salah satu dari pahlawan iman. Nah kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu sekalian kita menemukan ya. Selain Abraham ini adalah pahlawan iman, tetapi di sepanjang kehidupannya juga justru dia sangat memperlihatkan hati yang rela berkorban. Justru imannya kepada Tuhan tersebut dia tunjukkan di dalam pengorbanannya, di dalam kehidupannya setiap hari. Nah, kita melihat satu persatu, apa saja pengorbanan Abraham dan apa yang kita bisa pelajari di dalamnya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, pengorbanan dari Abraham adalah pengorbanan kenyamanan kehidupannya kita membuka kejadian pasal yang pertama ayat kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama kedua dan yang ketujuh Mari kita membuka kejadian pasal yang ke-12 ayat 12 dan yang ketujuh Maksud saya ayat 1, 2, 3, dan 4 ya Bapak Ibu sekalian Ayat 1, 2, 3, dan 4 Beginilah firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan kepada Abram Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar Dan memberkati engkau serta membuat namamu Masyur Dan engkau akan menjadi berkat Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagian ini merupakan bagian pertama di mana nama Abraham itu muncul di dalam Alkitab. Dan kita lihat Sejak pertama kali nama Abraham muncul dalam Alkitab, dia telah diminta untuk berkorban. Dikisahkan di sana, waktu dia berumur 75 tahun, Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke tanah perjanjian, ke sebuah tanah yang dia tidak tahu ada di mana. Nah, hal ini tidak mudah ya. Ini hal yang sulit bagi seseorang yang sudah mapan, bagi seseorang yang sudah lama tinggal di tanah kelahirannya. Kita mungkin sering melihat di sekitar kita Bapak Ibu sekalian ada banyak anak-anak yang mengasihi orang tuanya. Setelah mereka dewasa dan mapan, biasanya anak-anak itu ingin mengajak orang tuanya untuk tinggal di rumah mereka. Mereka berkata mungkin, "Ma atau Pa, ayo ikut kami tinggal di sini. Di sini Mama atau Papa ada yang jaga, ada yang masak, ada juga yang membersihkan rumah sehingga Mama tidak perlu repot-repot lagi. Nah biasanya niat baik dari anak-anak tersebut apa yang didapatkan mereka Bapak Ibu sekalian. Orang, orang tua itu belum tentu mau langsung pergi dari rumah mereka dan tinggal di rumah anaknya. Ada yang mau tetapi banyak juga yang tidak mau. Apalagi pindahnya itu keluar kota ya atau keluar negeri. Orang-orang tua itu lebih senang tinggal di rumah mereka sendiri. Walaupun rumah itu mungkin bukanlah rumah yang terlalu bagus, mungkin juga itu bukan rumah yang mewah, tapi mereka lebih suka tinggal di sana. Nah, pada waktu Abraham diminta Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahirannya, itu pun adalah satu hal yang sangat sulit sekali dan meminta satu pengorbanan yang besar dari Abraham. Abraham harus mengorbankan kenyamanannya dia meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan teman-temannya, dia meninggalkan segala kenangan yang ada di tanah kelahirannya tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bertanya ya. Kalau ada begitu banyak orang tua yang tidak mau meninggalkan rumah mereka, tanah kelahiran mereka, mengapa Abraham ini rela dan mau untuk melepas kenyamanannya dan pergi ke tanah perjanjian? Nah, di dalam kejadian pasal 12 ayat 12 ayat yang kedua tadi kita melihat ya bahwa setelah Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi ke tanah perjanjian Abraham juga diberikan sebuah janji berkat oleh Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa dia akan menyertai Abraham, dia akan membuat Abraham jadi bangsa yang besar dan memberkati Abraham dan setiap orang di dalam dunia akan mendapatkan berkat melalui kehidupan Abraham. Nah saudara, kenapa Abraham mau pergi? Karena janji berkat ini ya. Janji berkat ini bukan janji bahwa Abraham itu akan menjadi kaya. Abraham waktu di tanah kelahirannya dia sudah kaya. Janji berkat ini juga bukan soal kesehatan. Pada waktu itu Abraham pun seorang yang sehat, seorang yang tidak mengalami gangguan apa-apa di dalam tubuhnya. Nah, janji berkat ini berbicara mengenai satu kehidupan yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberkati orang lain. Jadi, pada waktu Tuhan mengatakan, "Engkau akan diberkati untuk menjadi berkat, Tuhan sedang mengatakan kepada Abraham, 'Aku akan memakai kamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang,' melalui kehidupanmu. Kalau kamu pergi dari tanah kelahiranmu ini, kamu akan menghasilkan kebaikan bagi dunia ini." Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Alkitab kita menemukan ya Tuhan akhirnya menggenapi janjinya kepada Abraham, Abraham yang tidak punya anak akhirnya mempunyai anak dan melalui keturunan dari anak Abraham tersebut akhirnya lahirlah juruselamat dunia ya lahirlah Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Nah saudara karena iman akan janji berkat inilah maka Abraham itu rela meninggalkan zona nyamannya. Nah, di sini kita bisa belajar satu hal Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan pun menginginkan kita untuk dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan pun menginginkan kita menjadi satu kebaikan bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, pada waktu kita ingin mengerjakan tugas Tuhan tersebut, maka seharusnya setiap kita rela berkorban. Kita rela mengorbankan kenyamanan kita. Kita rela mengorbankan apa yang kita anggap baik selama ini untuk akhirnya kita melangkah pada satu zona yang mungkin membuat kita tidak enak. Tapi zona itu akhirnya membawa kita memberkati banyak orang. Nah di abad keempat Masehi Bapak Ibu sekalian hiduplah seorang rahib ya yang menangkap akan hal ini. Dia rindu hidupnya dapat dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia. Nah, rahib ini seorang yang bernama Telemachus ya. Pada waktu dia menangkap akan janji untuk memberkati banyak orang, dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk menjadi rahib dan hidup asketis, yaitu sebuah hidup yang menghindari segala kenikmatan duniawi. Dia pergi ke atas gunung, ke biara dan dia setiap hari hanya berdoa dan menyelidiki kitab suci. Nah Saudara sekalian pada satu ketika pada waktu dia merenungkan firman Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan, dia mendapatkan sebuah pengertian ya. Dia memahami bahwa Tuhan ingin dia mengerjakan satu tugas yang besar di kota Roma. Tuhan menginginkan dia untuk pergi ke kota Roma dan memberkati orang-orang di sana. Tugas apa itu dia tidak ketahui Bapak Ibu sekalian, tapi dia taat, dia percaya bahwa pada waktu di Roma nanti Tuhan akan memperjelas apa tugasnya dan Dia akan mengerjakannya di sana. Lalu pergilah Telemachus ke Roma dan pada waktu dia sampai di Roma, bapak-ibu sekalian, dia mendengar ada begitu banyak orang yang berteriak gegap gempita dari dalam kolesium ya sebuah arena yang ada di kota Roma. Karena keramaian tersebut, dia akhirnya masuk juga ke dalam kolosium tersebut dan pada waktu dia masuk dia kaget setengah mati. Kenapa? Karena di dalam Koloseum tersebut sedang diadakan pertandingan gladiator, yaitu pertandingan antara dua orang atau lebih yang bertarung satu sama lain sampai salah satunya mati. Nah, hati Telemachus pada waktu itu sangat sedih melihat pertandingan itu. Sedih bukan saja karena akan ada orang yang mati, tetapi dia sedih karena semua orang yang menonton pada waktu itu adalah orang-orang Kristen. Pada zaman itu Bapak Ibu sekalian Romawi telah menjadi negara Kristen ya, menjadi kerajaan Kristen. Rajanya adalah orang Kristen. Semua orang yang ada di sana juga Kristen. Dan dia sangat sedih melihat kenapa ini orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi justru senang ya melihat darah yang ditumpahkan, melihat orang saling membunuh. Nah, dia mengerti pada waktu dia melihat pertandingan itu, Inilah yang Tuhan ingin Dia kerjakan. Tuhan ingin Dia menghentikan pertandingan gladiator tersebut. Nah, pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, Telemachus ini berteriak-teriak ya kepada orang-orang yang ada di dalam kolosium tersebut. Dia mengatakan, "Di dalam nama Tuhan Yesus, hentikan! Di dalam nama Tuhan Yesus, hentikan! Berulang-ulang kali Dia terus mengucapkan kata-kata itu, namun tidak ada seorang pun yang..." mendengarkan ya. Malah semua orang mentertawakan dia dan menganggap remeh Telemachus ini. Namun dia tidak putus asa Bapak Ibu sekalian. Dia tahu tugas dia adalah untuk menghentikan pertandingan tersebut ya. Dan tanpa putus asa di akhirnya dari atas stadion dia turun ke tengah-tengah arena tersebut dan dia berdiri di antara kedua gladiator. Dia kembali berteriak, "Di dalam nama Tuhan Yesus, hentikan! Di dalam nama Tuhan Yesus, hentikan!" Nah pada waktu dia berteriak-teriak demikian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Gladiator-gladiator itu menganggap Telemachus ini sebagai orang yang mengganggu pertandingan itu. Dan akhirnya dia ditusuk, ya, dia dibunuh oleh pala gladiator. Nah di dalam gambar tersebut kita melihat ya, itu satu lukisan mengenai Telemachus yang berada di tengah-tengah arena pertandingan tersebut. Nah pada waktu Telemachus ditusuk saudara sekalian, dia seketika itu juga jatuh dan mati di tengah-tengah arena pertandingan. Namun Bapak-Ibu sekalian, setelah kematian daripada Telemachus di tengah-tengah arena gladiator tersebut, Kaisar Honorius yang pada waktu itu juga menonton pertandingan gladiator tersebut mengambil satu keputusan dan dia bangkit berdiri menyampaikan kepada semua orang yang ada di dalam stadion tersebut bahwa mulai hari itu tanggal 1 Januari, 1 Januari 404 pertandingan gladiator tidak akan pernah lagi diadakan di kota Roma pertandingan itu sudah dilarang mengapa? karena Tuhan melarangnya karena Tuhan tidak menginginkan manusia untuk saling membunuh di dalam sebuah arena nah Bapak Ibu sekalian Telemachus orang yang menangkap ya janji Tuhan bahwa hidupnya akan diberkati untuk menjadi berkat dan dia bukan hanya menerima janji itu tapi dia juga mempraktekannya dengan rela berkorban dia rela untuk meninggalkan kehidupan duniawinya menjadi seorang biarawan dan setelah kenyamanan di dalam biaranya pun dia rela untuk pergi ke Roma untuk menghentikan pertandingan gladiator, bahkan dia rela untuk mengorbankan nyawanya sampai akhirnya semua orang-orang lain tidak akan mati lagi di dalam arena gladiator. Bapak-Ibu sekalian, saya percaya bukan hanya Abraham ya, bukan hanya Telemachus yang Tuhan berikan janji untuk menjadi berkat, tapi juga setiap kita, setiap kita yang ada di tempat ini Tuhan pun rindu ya. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita dan waktu kita ingin mengerjakannya Bapak Ibu sekalian, maka kita diminta untuk memiliki hati yang rela berkorban, mengorbankan juga kenyamanan kehidupan kita ya. Mengorbankan mungkin hal-hal yang kita sukai untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar untuk dapat memberkati banyak orang. Nah, sebagai aplikasi untuk hal ini misalnya saja Bapak Ibu sekalian kita melihat ya di dalam gereja kita ini ada banyak sekali pelayanan yang dikerjakan di dalamnya ya. Ada banyak pelayanan, tapi kita melihat juga jumlah orang yang mengerjakan pelayanan itu sangatlah sedikit ya. Banyak orang kalau dalam tanda kutip saya mengatakan ya, tidak berani untuk meninggalkan zona nyamannya. Datang ke gereja hanya ingin untuk dilayani, tapi belum memiliki hati untuk melayani. Orang datang ke gereja hanya mau untuk menikmati ibadah, tapi belum berani berkorban. Untuk juga mempersiapkan sebuah ibadah dan melayani orang-orang yang ada di dalam gereja. Nah, bapak ibu sekalian, hal sederhana yang mungkin kita bisa kerjakan ya. Pada waktu Tuhan meminta kita untuk menjadi berkat, kita bisa memulainya di dalam gereja ini. Bapak ibu sekalian, kita meninggalkan kenyamanan kita, kita mulai memberikan waktu kita untuk gereja, kita mulai. Memberikan pikiran kita untuk gereja, kita mulai melayani orang-orang yang ada di dalam gereja ini. Hal itu mungkin akan membuat kita merasa tidak nyaman, ya. Hal itu akan mengorbankan hal-hal yang membuat kita senang, tapi kita percaya hal tersebut tidaklah sia-sia. Pengorbanan kita, pelayanan kita tersebut akan Tuhan pakai untuk dapat memberkati banyak orang juga yang ada di dalam gereja ini. Nah ini pengorbanan yang pertama Bapak Ibu sekalian yang dikerjakan oleh Abraham di dalam kehidupannya. Lalu pengorbanan yang kedua yang dia lakukan adalah mengorbankan kekayaannya ya. Kita membuka kembali Alkitab kita, kita membaca kejadian pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. kejadian pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-11 Saya membacakan bagian ini buat kita sekalian Maka pergilah Abram dari Mesir ke Tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya Dan Lot pun bersama-sama dengan dia Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan Dari Tanah Negeb sampai ke dekat Betel di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Aib. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang-orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara Aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku: jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan; jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur, dan mereka berpisah. Nah, bapak ibu sekalian, di sini dikisahkan ya bahwa setelah Abraham. Keluar dari tanah kelahirannya, dia mengajak Lot. Dan pada waktu mereka memasuki tanah Kanaan tersebut, mereka menemukan bahwa ternak mereka itu terlalu banyak untuk mereka tinggal bersama-sama, sehingga akhirnya terjadilah perkelahian antara gembala-gembala dari Lot dan juga Abraham. Nah, Abraham melihat hal ini bukanlah hal yang baik. Lalu dia memanggil Lot, dia mengajak Lot untuk berunding supaya tidak terjadi perpecahan di antara mereka. Makalah Abraham mengatakan, "Baiklah, kamu pilih tanah yang mana yang kamu mau. Kamu ke kiri, aku ke kanan. Kamu ke kanan, aku ke kiri." Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat ya, ada satu pengorbanan yang luar biasa dikerjakan oleh Abraham. Dia seorang yang tertua, dia dapat dikatakan sebagai kakak daripada Lot, dan dia juga orang yang mengajak Lot itu untuk pergi ke tanah Kanaan. Tanah itu adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada Abraham, bukan kepada Lot. Tapi di tengah-tengah perselisihan yang ada tersebut, apa yang dikerjakan oleh Abraham? Dia justru membiarkan Lot itu untuk memilih tanah terlebih dahulu. Abraham menyerahkan kekayaannya, ya tanah miliknya kepada Lot. Dan menyedihkannya kita lihat Bapak Ibu sekalian, Lot yang diberikan kesempatan itu dia tidak tidak nyiakan kesempatan itu ya. Justru dia melihat tanah itu yang ada, dia melihat mana yang paling baik dan dipilihnya lah yang baik tersebut. Dan Abraham akhirnya mendapatkan tanah yang kurang baik. Abraham mengorbankan kekayaannya demi kerabatnya Lot. Namun Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca lebih lanjut ya. Ada hal yang indah di dalam ayat 14 dan yang ke-15. Saya aja kita lihat lagi kedua ayat ini. Di sana dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah Abraham ya mengorbankan tanah pusakanya. Dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan tidak membiarkan pengorbanan Abraham itu sia-sia. Tuhan segera menampakkan diri kepada Abraham dan Tuhan segera menjanjikan satu berkat yang baru kepada Abraham, bahwa setiap tanah yang dilihat oleh Abraham itulah yang akan Dia berikan kepada Abraham dari timur ke barat, dari utara ke selatan yang dipandang oleh Abraham di mana tem dari tempat dia berdiri itu akan menjadi milik keturunannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengorbanan Abraham kekayaannya ya. Pada waktu-waktu dia memberikannya kepada Lot. Tuhan memberi satu pelajaran penting bagi Abraham bahwa pada waktu dia berkorban itu tidak akan merugikan diri Abraham ya. Karena Allah yang menyertai dia, apapun yang hilang dari Abraham, Tuhan akan mengembalikannya, bahkan berkali-kali lipat. Nah, hal ini, saudara, dapat kita juga pelajari bagi hidup kita. Kita juga memiliki Allah yang sama. Pada waktu kita mengorbankan sesuatu, ya, untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita, bahkan ketika orang-orang itu memanfaatkan kebaikan kita, dia memanfaatkan niat kita yang baik. Tuhan pun akan mampu untuk mengubah kerugian kita tersebut menjadi satu berkat yang baru dalam kehidupan kita. Nah, itu pengorbanan kedua yang dilakukan oleh Abraham. Pengorbanan ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah Abraham mengorbankan nyawanya. Ya, nah, kita kembali membaca Alkitab di dalam Kejadian pasal 14 ayat ke-12 sampai yang ke-16 kejadian pasal 14 ayat ke-12 sampai 16 saya akan membacakan bagian ini buat Bapak Ibu sekalian. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkanlah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 38 besar 18 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke dan dan pada waktu malam berbagilah mereka ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke hoba di sebelah utara Damsik. Dibawanya kembali segala harta benda itu, juga Lot, anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat Lot, Abraham, ya, kembali melakukan satu pengorbanan dalam kehidupannya. Dia bukan cuma mengorbankan kenyamanannya, dia bukan cuma mengorbankan kekayaannya tapi kali ini dia mengorbankan nyawanya ya mengorbankan nyawanya bagi orang yang sudah memanfaatkan dia bagi orang yang sudah memanipulasi kebaikan daripada Abraham nah Bapak Ibu sekalian kasih seperti ini ya yang juga kita perlu belajar ya dalam kehidupan kita kerelaan berkorban mengasihi orang-orang yang mungkin memanfaatkan kita dengan sebuah kasih yang tidak bersyarat ya. Saya sungguh merasa Abraham ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Saya bertanya mengapa nih Abraham terus berkorban bagi Lot ya. Padahal saudaranya itu jahat kepada dia. Kalau kita lihat di dalam bagian lain pun bukan hanya pada waktu Lot ditangkap Abraham ini menolong Lot ya. Tapi ada di bagian lain pun pada waktu Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora yang dimana Lot tinggal di dalamnya, Abraham pun berdiskusi terus dengan Tuhan, dia berdoa syafaat supaya kalau bisa Tuhan itu jangan menghukum Sodom dan Gomora dan kalau Tuhan berbelas kasihan, biarlah orang-orang yang benar di dalamnya diselamatkan oleh Tuhan. Dan siapa? Untuk siapa doa itu, Bapak-Ibu sekalian? Doa itu adalah untuk Lot ya, untuk orang yang sudah memanfaatkan kebaikan daripada Abraham. Nah, Saudara. Mengapa Abraham ini rela berkorban terus-menerus bagi Lot ya, bagi orang yang merugikan dirinya. Sederhana Saudara, kita bisa memahami bahwa sesungguhnya Abraham itu mengasihi Lot, anak kerabatnya itu. Abraham mengasihi ya, bukan dengan kasih yang bersyarat, tapi dengan kasih yang tidak bersyarat yang akhirnya membawa dia untuk rela berkorban. Dan kasih seperti inilah, Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya kita juga miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Dunia pada masa sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, mempunyai satu konsep kasih yang sangat bisa kita katakan menyeleweng, ya, sudah tidak lagi sesuai dengan konsep kasih yang benar. Misalnya, kita mendengar orang-orang orang mengatakan, "Ya, aku." Suka pizza, misalnya, atau "I love pizza" ya. Nah, itu artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Bahwa orang itu suka makan pizza, ya. Orang itu melihat ada sesuatu yang enak, ada sesuatu yang baik dari pizza, makanya dia menyukai pizza tersebut. Nah, di dalam konsep kasih, konsep cinta yang seperti ini, apa yang terkandung di dalamnya, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat seseorang mengatakan cinta ya, mengatakan suka, mengatakan aku mengasihimu. Sesungguhnya di sana terkadang ada konsep bahwa aku ingin mengambil apa yang baik ada dari yang ada padamu. Ada sesuatu yang lebih daripadamu, maka aku mengasihimu dan aku ingin mengambilnya daripada engkau. Nah, kasih seperti ini bukanlah kasih yang diajarkan oleh Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kasih yang harusnya dimiliki orang-orang Kristen adalah kasih yang seperti dimiliki Abraham. Kasih yang mengatakan, aku mengasihimu walaupun mungkin engkau tidak dapat memberikan apa yang baik kepadaku. Atau bahkan saat engkau merugikan diriku, aku pun akan tetap memberikan yang baik kepadamu. Nah cinta seperti inilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan ingin kita praktekkan ya dalam kehidupan kita di dalam dunia ini. Cinta yang bukan hanya meminta, tapi cinta yang justru terus memberi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah beberapa waktu lalu saya menonton satu acara yang baik sekali ya, acara uh, reality show Bapak Ibu sekalian ya, Kick Andy ya. Nah pada waktu itu ada uh, tokoh ini ya diundang dalam acara tersebut. Namanya itu Eko Pratomo Suyatno. Nah, mungkin sebagian dari bapak ibu juga ada yang tahu tokoh ini, ya, karena orang ini sering muncul di koran, televisi, dan juga di buku-buku investasi dan keuangan. Nah, menurut acara tersebut, bapak Eko Pratomo ini adalah seorang yang berperan besar di balik kemajuan industri reksadana di Indonesia, dan dia juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana yang besar di negara kita ini. Nah di dalam acara tersebut diceritakan kesehariannya itu adalah bukan hanya bekerja Bapak Ibu sekalian ya. Walaupun dia seorang yang sangat terkenal, dia sangat produktif di dalam dunia keuangan. Tapi kesehariannya justru ada keseharian yang sangat sederhana sekali. Dikatakan pada waktu pagi ya kerjanya itu hanya mengurus istrinya yang lumpuh. Dia memandikan, dia memberikan istrinya itu makan lalu mengangkat istrinya itu ke tempat tidur setiap pagi. Lalu pada siang hari Pak Siatno ini pulang ya dari kantornya untuk menyuapi istrinya makan siang. Dan setelah dia memberi istrinya makan siang, dia balik lagi ke kantor ya. Nah, sore hari setelah pulang dari kantor, jadwalnya itu adalah memandikan istrinya, mengganti pakaian, lalu dia menemani istrinya itu nonton TV sambil menceritakan apa yang Pak Suyatno ini alami seharian ya. Nah Bapak Ibu sekalian istri dari Pak Suyatno ini ya adalah seorang yang menderita lumpuh pada waktu dia melahirkan anaknya yang keempat ya. Setelah dia melahirkan tiba-tiba saja badannya itu tidak dapat bergerak. Bahkan setelah dua tahun kemudian istrinya itu tidak dapat lagi berbicara, tidak bisa bergerak apa-apa lagi ya. Tidak bisa juga berkata-kata dan lain sebagainya. Dia cuma bisa duduk dan terbaring di rumah saja. Nah, keseharian daripada Pak Suyarno ini adalah mengurus istri yang demikian Bapak Ibu sekalian. Dan rutinitas itu diadakannya, dilakukannya selama lebih kurang sampai saat ini adalah 25 tahun. Nah, sampai acara Kick Andy ini menayangkannya ya. Baru banyak orang tahu bahwa di balik kehidupan Pak Suyatno tersebut ya, yang kelihatannya begitu sukses, dia sebenarnya seorang yang sangat mengasihi istrinya ya yang sakit tersebut dan di dalam acara tersebut Bapak Ibu sekalian ditanya satu pertanyaan ya kepada Pak Suyatno Pak Suyatno kenapa engkau itu mau ya untuk merawat istrimu yang sakit demikian selama 25 tahun ya padahal katanya Bapak Ibu sekalian empat orang anaknya itu sudah mengizinkan ya untuk Pak Suyarno ini menikah lagi ya. Sudah lama diizinkan. Kalau Bapak mau menikah ya silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi Pak Suyarno ini tidak melakukannya ya. Tapi dia bertahan selama 25 tahun merawat istrinya dan tidak menikah lagi. Nah pada waktu ditanyakan demikian apa jawab dari Pak Suyarno ini Bapak Ibu sekalian. Dia mengatakan satu hal yang indah ya. Dia katakan, jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinannya, tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian. Itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan sewaktu dia sehat, dia pun dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan batinnya, bukan dengan mata. Dan dia memberi saya empat anak yang lucu-lucu. Sekarang saat dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama, dan itu merupakan ujian bagi saya. Apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintainya? Apa adanya, sehat pun belum tentu saya mencari penggantinya, apalagi sakit. Ya, nah, pada waktu dia mengucapkan ini, Pak Suyat itu sambil menangis, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kasih Abraham kepada Lot, ya, adalah kasih yang seperti ditujukan oleh Pak Suyatno ini, ya, kasih yang bukan meminta, ya, bukan. Hanya ingin mendapatkan, tapi kasihan justru memberikan kepada orang lain. Walaupun orang lain tersebut sama sekali tidak dapat memberikan, membalas kebaikan daripada kita. Nah Bapak Ibu sekalian dari hal ini kita bisa menarik pelajaran dalam kehidupan kita ya. Ada, bahwa ada begitu banyak orang juga yang Tuhan telah tempatkan di dalam hidup kita mungkin itu saudara kita ya, suami atau istri, orang tua kita ataupun anak-anak kita dan berbagai orang-orang lainnya. Mereka ada di tengah kita bukan karena kebetulan ya, tapi Tuhan telah menempatkan mereka dalam ikatan-ikatan tertentu dalam hidup kita ini supaya kita belajar untuk mengasihi mereka tanpa syarat ya, mengasihi mereka walaupun mereka mungkin menyakiti hati kita, mereka menyakiti, kita mengampuni dan kita kembali melakukan apa yang baik kepada mereka ya kasih yang Abraham tujukan saudara bukan kasih yang saat tidak enak lalu kita memutuskan hubungan dengan mereka ya saat mereka sudah tidak lagi memberikan yang baik kita tidak mengasihi tapi justru saat orang-orang tersebut memanfaatkan kita saat orang-orang tersebut juga merugikan kita bahkan membuat kita repot dan lain sebagainya kita pun seharusnya tetap mengasihi mereka, memberikan apa yang baik kepada mereka. Lalu yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pengorbanan dari Abraham ya. Pengorbanan yang terakhir dikerjakannya adalah pengorbanan memberikan anak ya. Anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan Abraham selain harta yang dimilikinya sebenarnya satu hal yang paling berharga dari hidupnya adalah anak-anaknya ya. Nah, di dalam Alkitab diceritakan bahwa dia mempunyai dua orang anak. Yang pertama adalah Ismail, anak yang dilahirkannya dari salah seorang uh, istri mudanya ya. Lalu anak yang kedua adalah Ishak yang dilahirkan dari Sarah. Nah, Bapak Ibu sekalian kita bisa bayangkan ya, Abraham yang sudah menunggu begitu lama ya untuk mempunyai seorang anak. Tuhan memberikan dia anak satu anak yang memang dari Sarah Anak perjanjian Dan satu anak dari Hagar Anak dari e, gundiknya tersebut ya. Nah Bapak Ibu sekalian setelah dia memiliki dua anak ini Apa yang dikatakan oleh Alkitab Abraham itu dipaksa ya Untuk mengusir Yang pertama itu Ismail Di dalam kejadian pasal 21 ayat 9 sampai 14 Dikatakan bahwa Sarah melihat Ismail itu sudah menjadi besar Dan Sarah Memerintahkan kepada Abraham untuk mengusir Ismail tersebut, supaya jangan sampai Ismail tersebut menjadi pengganggu bagi Ishak untuk mendapatkan warisan dan perjanjian daripada Tuhan. Nah, pada waktu Abraham disuruh untuk mengusir Ismail, apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Abraham itu sangat sebel hatinya, ya, dia sangat sedih oleh karena keinginan daripada... Istrinya tersebut, dia menolak untuk mengusir Ismail. Walaupun Ismail itu adalah anak dari gundiknya, bukan anak dari Sarah, ya, tapi dia memiliki satu kasih, ya, karena itu adalah darah dagingnya sendiri. Nah, setelah dia tidak mau mengusir Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang ya kepada Abraham. Lalu Tuhan mengatakan bahwa sesungguhnya waktu Sarah mengusir. Sara menyuruh dia mengusir Ismail itu pun ada di dalam kehendak Tuhan ya. Tuhan juga menginginkan untuk Ismail itu keluar dari rumah Abraham. Nah, setelah dia tahu Tuhan pun menginginkan hal itu, apa yang dilakukan Abraham Saudara? Dia segera menyiapkan segala sesuatu dan dia mengusir ya Hagar dan Ismail itu dari rumahnya. Tentu dia mengusir bukan dengan satu hati yang senang ya. Tapi dengan satu hati yang hancur, Bapak Ibu sekalian, ini anak dia sendiri, ya, anak yang dia miliki pada saat Sarah itu belum bisa memiliki anak. Setelah besar, dia harus melepaskan anaknya tersebut pergi, dan setelah Ismail ini pergi, saudara, anaknya itu tinggal Ishak, ya. Dan setelah Ishak besar pun, akhirnya Tuhan meminta apa kepada Abraham, meminta supaya... Abraham ini kembali mengorbankan Ishak. Ya, kita bisa bayangkan betapa hancurnya hati Abraham. Ya, dua orang anak yang dia sangat kasihi, satu sudah pergi. Ya, dia usir, yang satu lagi Tuhan kembali minta. Ya, untuk dikorbankan kali ini, bahkan dengan pengorbanan nyawa, Tuhan meminta Abraham itu mem mempersembahkan, ya, membunuh Ishak untuk dijadikan korban bakaran. Nah, kita bisa bayangkan ya, hal ini pun begitu sulitnya. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian di dalam Alkitab bahwa Abraham pun akhirnya melakukan hal demikian kepada Tuhan. Nah, lalu kita mungkin bertanya, mengapa Abraham bisa menyerahkan hartanya yang paling berharga tersebut kepada Tuhan? Mengapa dia akhirnya rela untuk menyerahkan kedua buah hatinya? Kepada Tuhan Nah kita baca bagian ini Bapak Ibu sekalian Pertama kejadian 21 Ayat ke-12 dan yang ke-13 Kejadian pasal 21 Ayat ke-12 dan yang ke-13 Dikatakan di sini, "Tetapi Allah berfirman kepada Abraham: 'Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu.' Kita membaca satu bagian lagi." dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19 ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mengapa Abraham rela mengorbankan Ismail dan juga Ishak? Firman Tuhan mengatakan kepada kita ya bahwa sesungguhnya Abraham tersebut memiliki satu iman kepada Tuhan. Memiliki iman apa? Bahwa pada waktu dia mempersembahkan, dia menyerahkan anaknya tersebut kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memelihara anaknya tersebut, dan Tuhan tidak akan membiarkan anaknya tersebut mengalami hal yang buruk dalam kehidupannya. Karena itulah, pada waktu dia mengusir Ismail, dia percaya ada Tuhan yang akan juga menyertai dan membentuk keturunannya itu menjadi satu bangsa yang besar. Pada waktu dia mempersembahkan Ishak, dia percaya bahwa Tuhan sudah berjanji akan menggunakan Ishak untuk memberkati banyak bangsa karena itu Tuhan pasti akan menggunakan berbagai cara untuk dapat menghidupkan kembali Ishak tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari pengorbanan Abraham di dalam bagian ini ya? Kita bisa melihat bahwa apapun yang paling berharga dalam kehidupan kita pada waktu kita mempersembahkannya kepada Tuhan ya kita mengorbankannya bagi Tuhan Bapak Ibu sekalian hati kita bisa hancur hati kita bisa sedih tapi ingatlah bahwa di dalamnya pun ada penyertaan daripada Tuhan kita harus beriman percaya bahwa apa yang kita korbankan tersebut Tuhan akan pakai ya Tuhan akan kembalikan bukan hanya kepada kita tapi Tuhan akan kembalikan itu kepada dunia untuk dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, dalam kehidupan kita, biarlah kita pun mengambil satu sikap hati yang sama seperti Abraham, rela mengorbankan apa yang kita juga miliki yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita melihat Tuhan pun sudah mengerjakan hal yang sama ya. Dia seperti Abraham hanya memiliki satu anak yang tunggal, tapi dia rela mempersembahkan anaknya itu tersebut untuk menjadi korban tebusan bagi setiap kita untuk mengampuni dosa-dosa kita. Manusia yang sudah melawan Tuhan. Manusia yang tidak pernah melakukan hal yang baik kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian melalui perenungan di dalam perjalanan hidup Abraham pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh bersama mengambil satu komitmen ya. Untuk hidup di tengah-tengah zaman ini dengan memiliki hati yang rela berkorban. Kita rela untuk mengorbankan kenyamanan hidup kita. Kita rela untuk mengorbankan kekayaan kita. Kita rela untuk mengorbankan hal yang berharga dalam hidup kita. Mungkin itu anak-anak kita, keluarga kita, bahkan nyawa kita ya. Untuk dapat dipakai Tuhan memberkati banyak orang di sekitar kita. Amin mari kita tunduk kepala dan kita akan bersatu dalam doa. Ya Tuhan saat ini kami datang ke hadapanmu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dengan begitu banyak hal Tuhan. Kami bukan hanya dari segi materi Tuhan, tapi juga di dalam hal kerohanian, di dalam karakter Tuhan, dan di dalam pengetahuan dan berbagai hal lainnya, Tuhan pun terus memberkati kami dan menama-namakan semuanya kepada kami. Kami saat ini datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami rindu Engkau boleh pakai seperti Engkau memakai Abraham, Engkau memakai segala berkat yang ada dalam Hidup kami untuk kami juga membagikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, berilah kami hati yang rela berkorban, hati yang rela membagikan Tuhan apa yang kami miliki kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kami rindu, supaya akhirnya pun melalui kehidupan kami, Tuhan yang dimuliakan, dan Tuhan memberkati semakin banyak orang di dalam dunia ini. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.